dengan rezekinya dilancarkan segala urusannya dan jangan lupa untuk selalu bersyukur karena bersyukur bisa merubah hari esok akan lebih baik daripada hari ini hari ini mami mau uh, mukbang mau uh, sambil ngopi guys ya mau makan uh, buah kesemek ya ini buah yang jarang banget mami makan uh, di Indo juga kan kalau uh, sekarang sih kayaknya buah kesemek itu agak-agak susah ya di Indo ya. Uh, tapi di sini mami itu laki banget karena kesemek di sini tuh dijual uh, apa di dijualnya itu ya gampang gitu loh ada gitu loh di supermarket guys. Jadi ini mami mau uh, sekedar sharing sama kalian kalau di Inggris juga ada buah kesemek ya guys. Ini buah kesemeknya seperti ini guys Tuh. ya buah kesemek guys ini kalau mami makannya mami kupas gitu loh kulitnya karena kulitnya ini tuh kulitnya agak-agak kasar guys jadi mami pengen apa kalau makan buah kesemek pasti dikupas gitu loh ini sekedar uh, sharing buat kalian yang di Indonesia, kalau di Inggris juga ada buah kesemek. Dan ini juga harganya sangat uh, terjangkau ya, nggak begitu mahal banget ya buat 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 mami di sini. Tapi kalau dirupiahin ya cukup cuk lumayan gitu loh. Tapi nggak begitu mahal ya guys ya. Oke, mami kupas aja ya. kami belah, uh dalamnya gini loh tuh, yeah. wow, karena <laughs> di Eropa di Eropa sini itu nggak ada tanaman uh, tanaman buat itu ya buat uh, buah kesemek, tapi kayaknya ini ekspor, Ekspor ekspor dari luar ya dari Asia gitu loh jadi jadi udah kayak gini guys jadi kayak kebentur-bentur gitu tuh jadi kayak ada item-itemnya gini ya. ini mami kupas guys ya soalnya mami nggak suka sama kulitnya gitu loh ayo kalian uh, yang uh, pernah makan kesemek. <laughs> ini buah kesemek ini jarang loh kayaknya di Indonesia kayaknya. kayaknya hmm. mami itu berapa kali deh nggak banyak di Indo ya waktu kecil itu. Tapi sekarang kayaknya masih ada nggak buah kesemek di Indo? Uh, komen di, di komen, uh, komen di bawah ya guys ya. Uh, kalau masih ada di buah kesemek di Indo gitu loh maksudnya masih ada apa jarang gitu loh apa masih es itu gua kesemek hmm hmm manis loh guys hmm so ambil lagi nanti kalau dimasukin kulkas ini manis banget guys makan satu aja ya kenyang ini mami enak loh, guys manis guys seger ini kalau di jus ya ini yang hitam hitam ini nggak busuk guys ini ya ini tuh yang hitam hitam itu mungkin kena benturan apa gitu loh soalnya buah ini tuh nggak ada di sini jadi mungkin ekspor jadi biasanya gini tuh Malu. Baru semua Ini buah yang jarang mami makan ya. Di Indo. Di Indo juga sih. Dimanapun ya. Buah kesemak yang. Buah yang jarang dimakan. Hmm. Buat Mami ya Karena guys Mami tuh dulu Nggak punya apa-apa Jadi kalau buat beli buah juga kan Itu apa Susah ya Dengan beli buat beli Makan beli beras gitu loh Karena waktu dulu itu Keluarganya Keluarga Mami tuh emang keluarga yang nggak punya loh guys Jadi ya gimana gitu makanya ini makanya disyukurin sekarang ini disyukurin bener-bener disyukurin gitu loh ya jangan jangan pernah mengeluh gitu loh ya harus apapun itu disyukurin guys ya karena mami tuh dulu aduh nggak punya banget bener-bener jajan pun nggak bisa guys waktu kecil ya mau beli mainan juga susah jajan juga apa sangus sangus sekolah apalagi aduh aku tuh sebenarnya sih nggak yang kasihannya bukan maminya gitu kasih kekasiannya itu ke orang tua karena orang tua dulu tuh banting tulang cari duit ya guys buat makan gitu dan sini bener-bener mami tuh syukuri, guys ya nggak boleh ngeluh dan juga nggak boleh sombong juga ya itu ya intinya ya nggak boleh ngeluh harus bersyukur dan jangan sombong pokoknya ya ya hmm. nah. ini yang tengah-tengahnya kenyal-kenyal kayak ada jelinya gitu loh guys nih yang sininya jadi ya kayak ada jelinya gitu loh ini kalau di kalau dimasukin kulkas dingin dingin makannya enak ini guys, enak banget lah. Hmm. Mungkin uh, di daerah lainnya di Indonesia khususnya di daerah lain mungkin nama buah ini gelundung oh, <tik> <tik> ya guys gelundung kesemek kalau di daerah lain mungkin namanya beda-beda ya apa buah kesemek uh, bagi kalian yang di daerah manapun uh, khususnya di Indonesia komen below, komen di bawah ya kalau tidak nama. Uh, di daerah boy di daerah kalian ini namanya apa buah apa karena ini ya mami mami ya, kasih tahu kalau, kalau kalau di sini tuh di Eropa itu nggak ada buah nggak uh, ada buah ini ini tuh eks, ekspor ya dari luar maksudnya dari luarnya tuh Asia dari ekspor dari Asia kalau di sini itu nggak ada dia ini buah ekspor lo guys Ini buah kesemek buah yang sangat jarang sekali mami makan guys. Enak loh. Terus juga harganya itu harganya nggak mahal loh guys, ya. harganya terjangkau. loh. habis satu kenyang ngopi jadi ke komen di bawah ya guys di, di nama buah ini di daerah di tempat kalian itu buah apa buah kesemek, kalau nasionalnya kan, nasionalnya kan buah kesemek. Buah yang jarang sekali mami makan. Oh ya, komen below juga, komen di bawah buah apa aja yang kalian itu jarang makannya, komen di bawah nanti mami mau uh, cari lagi buah yang buah-buah terutama buah Asia ya, buah yang bukan di sini karena buah Eropa itu di sini itu eh, apa sih ya gitu-gitu aja gitu loh ya nanti mami yang mau mau beli buah-buahan yang dari Asia aja nanti kita bisa itu mami bisa sharing gitu loh ya harganya berapa gitu loh ya apakah ini excuse me apakah ini ditanam di sini ya pakai di uh, ekspor gitu ya nanti Mami kasih uh, cerita uh, apa mau cari tahu gitu loh cari tahu nanti mau cari-cari buah Ini yang dari Asia aja hmm. Hmm. Habis satu guys. Gede ya. Gede guys. Hmm. habis tinggal kulitnya aja tuh. Mantap. Emang manis sih kualitasnya itu udah memang the best itu loh kualitasnya itu. Jangan lihat bentuknya ya guys, ya hitam gitu loh. Tapi rasanya, hmm, manis banget. Ngopi dulu. Ayo ngopi yang belum ngopi, ngopi dulu yuk. Kalau nggak ada kopi, nggak bisa santai. <laughs> Oke, okay, gitu aja ya video dari Mami yang baru um, yang baru gabung dengan Mami silahkan boleh di subscribe, di like dan di komen oke okay? yang baru, untuk kalian yang selalu support Mami ancungin jempol 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 pokoknya ya yang selalu support Mami thank you I support buat semuanya ya yang sudah dukung Mami dari pertama sampai sekarang tanpa kalian mami itu bukan siapa-siapa ya. Ini adalah masih perjalanan yang apa? Perjalanan yang masih cukup jauh buat mami untuk menjadi sukses ya. Tanpa kalian mami itu tidak ada apa-apanya. Oke. Okay. Thank you for watching and see you next video. Bye.